Hai. Persiapan sudah capai 70%. Ayu Ting Ting undur konser tunggalnya karena wabah virus corona. Konser tunggal Ayu Ting Ting yang merencanakan bakal digelar 28 Maret 2020 menjadi ditunda. Padahal persiapan konser yang menggandeng promotor Ruben Onsu tersebut sudah siap 70%. Darurat virus corona menyebabkan konser tunggal Ayu Ting Ting yang rencananya bakal digelar 28 Maret 2020 menjadi ditunda. Padahal persiapan konser yang menggandeng promotor Ruben Onsu tersebut sudah siap 70%. Ibunda Bilqis tersebut lantas memberikan reaksi orang yang tuanya saat mengetahui konsernya ditunda. "Ya enggak apa-apa, yang penting semuanya sehat dulu, semua aman," lanjutnya. Pelantun lagu Sambalado tersebut sudah memberikan informasi untuk para penggemar yang sudah membeli tiket konsernya. Ayu lantas juga menanggapi soal para artis luar negeri yang berdonasi untuk membantu penyembuhan corona. Sahabat Ivan Gunawan tersebut lantas menceritakan tentang kemungkinannya untuk ikut berdonasi. Dirinya juga menanggapi soal harga masker melonjak. "Jangan pada seraka kalau sudah pada punya yowes, jangan pengen nguasain semua masker atau jual masker jadi harganya mahal. Padahal kita semuanya lagi butuh juga," katanya. Meski panik, ibu satu anak tersebut berusaha untuk tetap santai dengan aktivitasnya. "Kalau panik semua panik, tapi harus dibawa santai, jangan terlalu panik." Ayu Ting Ting lantas berharap agar wabah corona segera berakhir. "Doain aja, yang penting Indonesia membaik dulu aja," ujar Ayu Ting Ting. Sekian, terima kasih, dan bagaimana komentar teman-teman soal berita ini, tulis di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih guys.